Jagongan. Tradisi sini kan. Wih, lebaran sama apa gitu nih. Tradisi sini kan. Kayak bodo kopati piye? Kan kopet padu wae kopat. Kopat padu wae. Oh ya. Bagus. Amo takbir. Awak acarane apa? Lebaran. Nek takbir keliling kon kayak enak. Kayak enak kan. Nek kono acarane apa? Enak nang masjid tok. Oh, takbir nang masjid tok. Masjid tok kayak keliling-keliling ta yo. Gak ada gawain kayak kalau anu kaya apa suronan kek apa oh iya kalau di sana suronan kan setiap tanggal satu suro kan pasti punya hajat lah iya wih hajat di sana setiap rumah pasti ada setiap rumah mesti kalau di sini kan enggak kita di sini kan cukup masjid lah ya kalau suronan enggak setiap rumah pasti masih enak satu suro mesti kalau apa tuh apa opor ya, aku lagi nara boleh dekat bumi. Oh, dekat kalau sudah bumi, enakan daerah sana. Oh, sini kan sudah bumi kan biasa timur yang kumpul, sanggon kumpul, wes man kui. Karena kan enggak, karena sudah bumi itu setiap apa? Setiap dekat bumi. Setiap tanaman yang bisa dimanfaatkan manusia di bumi itu disedekahkan. Contohnya tuh jagung lah dibuat apa? Oh, eh kabeh sing ngono iki. Sing dipangan. Heeh, ketela dibuat apa? Pokoknya yang ada di bumi inilah. Kalau di sini kan beda, cuma boleh kebu gitu. Boleh kebu. Itu tradisi, tradisi orang kidulan lah. Sono enggak, sono kan disedekain di bumi inilah apa-apa yang di bumi ini. Dene iki ya padha kumpul ning lapangan kayak apa ngono. Itu kumpul di rumah Bapak kami tua. Kadus. Kadus ah. Oh, satu desa. Ini timo sak dusun tok sini. Ning kene sak dusun tok. Ning ning omah kadus. Iya. Perwakilan tok Pak ane opo kabeh? Kabeh sak enek-enek. Sak enek-enek sak cilik malok arep cah yo. Kepek lho. Lah sing koyo ning opo yo? Selain opo? Sing tradisi-tradisi ngene. Jangan ajat nek ajatan iki podo yo. Ajatan dua itu. Ajatan mau dua. Naik masjid di gak enak kaya sebelasan itu biasa sebelasan kuno ya enak jadi biasa kopi kaya enak, tiap tahun kaya enak apa sih? Siti yang kita tahu tiap tahun, tiap tanggal apa kayak enak kaya hari jadi kaya ini tau hari jadi apa? Gak enak kaya enak enak ini apa enak? Kaya enak ayo, kaya enak jadi jadi cerita lagi enak. Pica, kamu ini kancamu sing ngomong kono yang mau kuda ini. Apa? Sama yeah. Kene. Apa tak? Tak. Yang terlemah. Maksudnya sing kita foto sadir akhirnya nih. Mau kono? Kena apa tak? Kuda. Apa tak? Saling kono juga tak. Ya susahnya itulah orang yang masih nikah jauh gitu ya itu. Oh nikah mungkin cuma sedekat aduh toh aduh biaya terus melewati dua kecamatan yo itu susahnya itulah karena tidak ada teman tidak ada kenalan susahnya itu loh. Ini ngopi sedih ya ngopi agar ngopi nggak ada yang jajak bicara kasihan lah itulah darurasinya orang yang nikah jauh itulah. Oh adaptasi ruang ngomongnya itulah susah. Pol susah kita mau omong seomong ntar salah mir kita nggak ngerti bicaranya orang-orang sana paling sedih itu ngopi wes entek balik caranya ini udah kembali mereka adanya sana itu cuma kalau pagi ke sawah sedangkan kita nggak biasa sawah bayangin aja sedih kan orang-orang pada ngobrol soal sawah sapi kita enggak punya apa-apa. Susah ya. Eh kalau untuk sapi ya cayo. Ya. Ini penak ngopi ning di sana itu to. Ngomong kenal nih. Ya mbak kono kenal tapi enggak akrab to nih. Kalau di sini kan mayoritas ya orang-orangnya neta lah. Dari anak-anak sampai orang tua kan bebas lah mau ngopi. Jam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan bebas. Soalnya kalau di sana beda lagi. Ya bebas. Ya bebas tapi wong. Tapi kan
wonge lah masyarakatnya lah. Masyarakat kono kan beda lagi. Orang iso ngopi wis. Bengi ya, beda. Bengi tidak ada. Bengi kayak nang ngopi. Bengi kayak ngopi. Kalau mau ngopi ya jarang lah. Paling satu orang dua tiga. Kayak nang ngopi. Sono itu orang tua-tua itu jarang pergi ke warung ngopi, jarang. Lu tanaman tau? Tanaman kayak enak. Tanaman kayak sing ngopi. Tanaman itu nang kafe. Enak. Nongkrongnya nang kafe. Kafe. Ini warung sini gak akeh loh. Warung yo arang-arang. Warung kopi yo, warung mangan. Oh, kadoke. Nek gak ngono gak wayu carane ngomong. Gak warung kopi khusus kopi. Khusus warung kopi tok yo gak enak. Jenenge koyo warteg modele. Enak, enak mangane enak. Oh, bisa pol minuman wis wayu di. Kadok enak bakal minuman wis wayu wis. Geplek. Geplek. Kapol nomor mesti payu warung kuwi. Ini yo meh pot, yo meh pot lah yo wong e wae. Iki podo. Iki mau koyo tradisi wis sini wong-wong e beda awake cileke. Di sini kan setiap warung kan mesti ada orang nyala. Iya lah. Warung kene bro, sak dusun siji, loro, telu, papat, akeh. 5. Mah bunjul wae. Yang kena kan menyedak no kopi doan payu. Dan aku nak menyedak kopi doan payu. Gak payu. Gak tu ngopi kan. Jurak payu. Padahal gak tu terang. Ada semua tu terle. Tapi enaknya di era ini. Enaknya boh. Selain itu ni semua bebas. Artinya bebas. Apa jeman orang karemu. Maksudnya ki. Maksudnya ki bebas saya. Maksudnya ngomongnya ki apa? Yo ku apa? Carane apa beriman gitu carane. Iya, kalau beriman setelah agama enggak terlalu anu ya, enggak terlalu. Kalau agama itu nomor 2 lah sono lah. Setelah mau beriman apa enggak. Jangan apa yang masih kayak diomong lah ya. Diomong bebas sono. Oh. Kalau berpuasa itu ya juga bebas. Arep kok terang-terangan jenis. Arep wujud nang ratan pelaku ya karepmu. Oh, ono kono ya. Terang-terangan ora dilihat. Agama bebas. Oh. Agama bebas ya. Jadi agamamu agamamu apa ya poso ora poso apa jeman ya. Oh. Ada yuk? Ya, masnya adanya masih Jawa sana, masih banyak-banyak. Woi, romayan, kita punya beli motor, romayan. Romayannya bi? Kajatan toh. Kajatan ya. Mau beli sapi, romayan. Mau, ah, pokoknya serba dikajati lah kalau mau apa-apa. Tapi yuk, wih, sing betulnya kono. Ya agama tapi gak terlalu tinggi. Ayo, karena masih inget no ilmu Jawa zaman biyen. Ilmu apa ya? Jadi agama di nomor 2 no. Ini yo, bebas sih no. Bebas jadi. Dan yang kini kan apa cuman? Kini sawong lah, kini cuman mayoritas lah. Kini apa orang cuman pada poso yo wedi ambil isen ambil lingkungan. Iya lah yang pengen itu dilihat. Karena bebas, karena paro buka biasa. Ah, buka biasa. Wujud nang ratan yo udah kedul saya ha lha ngaji gak we ngajimu nih bapak sapa ngajimu nih sapa ya ngajimu nih bapak sapa Pak Wando Pak Wando yuk omae di nang masjid nang ngajimu aja kaki kita ha nang madrasah nek apa fir maghrib Maghrib kok ngaji di masjid. Kalau ngaji masjid lain awat. Awat di bengi. Salat itu yang berapa salat? Polaki. Hah? Polaki. Polaki sih. Eh, ini kota apa? Salat tapi yang ini tak. Bacanya sih setelah nangis si tak. Nangis tak tak sepala nangis. Salatnya kamu tidak. Sepala nangis. Tapi ndak lawe to e. To e kowe tok. Akal pun. Apa to? Alah doya iki. Lah, do nanti kada salat. Terus lain. Mencite piro do lain? 2. 2. Terakhir anu tip to, tip mesti nek wong nikah kok adaptasine yo sok mesti ngrasakno iki dadine aja kaget to ya. Tip. Mantep adaptasi ning lingkungan lho.
apa mengikuti lingkungane wae apa ya wis nang nglakoni sing apik wae maksudnya yo biasa wae. Iya, soal tipku ya. Tipmu, tip orang mau nikah mau adaptasi. Yo, ya. Kita saatnya pertama kali ya adaptasi sama lingkungan lah, mengikuti arusnya sana dulu. Kalau kita sudah bertahan berapa tahun ya baru kita seandainya tidak bisa mengikuti tradisi sana ya kita ikuti tradisinya kita sendirilah. Padahal gini. Nah. Kalau sono kan bebas, tahu. Kalau puasa dia puasa bebas. Kita ya. Iya. Ya harus tetap puasa lah, menghargai diri kita sendirilah. Iya. Itulah. Tipnya itu juga itulah. Pokoknya ya ikuti adaptasi lah. Penting gak ngerugikan uang. Gak ngerugikan uang. Yang penting tuh jangan merugikan orang-orang yang sana. Jangan di biar gak diomong orang sana. Ya sebenarnya kan kalau bergabung kan kalau kita pasangan sosokan lah, sosokan beriman. Oh, orang lebih berang kan. Nah, mending kita kan ada silah pokoknya ya. Jangan mencela lah berarti gitu lah. Dia puasa kita enggak ya enggak apa-apa. Dia enggak puasa kita puasaan. Cerahlah masing-masing. Oh. Banyak gitulah. Oh. Terima kasih untuk kali ini. Sampai sini aja udah 25 menit ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jagongan.